ini kita akan berwisata di Curug Badak Batu Hanuman. Tempat ini tuh keren banget. Pokoknya sebelum kita lanjut, kalian wajib subscribe ya channel ini dan jangan lupa like serta komen. Cus. Jadi ini sekarang kita mau ke atas gitu. Di sana tuh ada tempat ayunan gitu. Apa sih namanya ya? Aku lupa lagi. Kalau tahu apa namanya ayunan ini, komen di bawah ya. Di sini itu cocok banget buat yang mau bawa keluarga. Yang mau bawa keluarga karena di sini tuh banyak tempat-tempat buat berkumpul. Hanya kalian harus ingat untuk tetap jaga kesehatan. Naik sedikit aja ngos-ngosan. Nih, kayak gini. Apa sih ini? Masker ya. Terus cuci tangan, jangan lupa di mana-mana. Dan jaga jarak. Buat teman-teman yang kangen banget suasana Tasikmalaya dan kangen banget sama masakannya, terutama nasi liwet, bisa banget pesen di warung-warung kayak gini. Bagus banget. Enak ya. Guys, penanjakan ini penuh energi. Udah deket, lihat sana. Kita mau nyewa ayunannya. Sama nggak ya? Yuk, lihat sini. Nah guys, bagusnya kalian tuh datang dari pagi-pagi ke sini supaya banyak waktu buat bersantai. Dan salah satunya di ayunan ini yang biasa kita sebut hammock. Dan biaya sewanya cuma Rp5.000 per satu hammock. Jangan lupa ya, bayar dengan bijak. Jangan sampai kabur udah make, oke? Hati-hati guys, jalanan licin banget. Yuk. Masih jauh kah? Masih jauh. Belum ke sana tuh, naik lagi. Sana lagi. Iya. Sana lagi. Dilarang membawa pacar sewaan. Sekarang naik gunung, nanti naik haji. Amin. Perhatikan juga kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Gengs, jangan lupa siapin stamina yang bener-bener oke, karena jalannya tuh udah kayak lewati gunung, lewati lemah, jahat ori aja gitu. Jadi bener-bener ngos-ngosan. Tapi ini tuh jalannya lebih bagus daripada curug-curug yang kemarin aku kunjungi gitu. Rinduku sederas hujan sore itu. Ajak ke penghulu, jangan cuma ngomong hulu. Oh. Banyak pos-pos juga buat istirahat. Salah satunya di sini. Guys, lihat ada kembaran kamu. Maaf ya, aku nggak mau jelek.
kalian wajib pegang ini supaya di bawah sana kalian nggak tergelincir juga ya. Pokoknya mau naik mau turun wajib pegang ini nih kayak gini. Batu Hanoman, dan ini dia sungai yang mengalirnya di sana, curug-curugnya kelihatan kecil sih dari sini, kalau kita ke sana tuh kelihatan deras, cuma biasanya airnya itu agak tinggi ya, kalau misalkan kita turun dia sampai lah segini ya. What? Kalau ini cuma segini doang. Kita turun ya. Set. Dingin banget. Guys, lihat nih airnya bening banget. Pokoknya enak banget. Tapi minggu kemarin aku udah kesini sama keluarga aku. Dan nanti aku bakal kasih lihat display foto-foto kita. Jangan lupa di subscribe.
komen sebanyak-banyaknya. Bagi kalian yang mau aku berkunjung lagi kemana, boleh DM aku atau email ke aku atau juga komen di bawah. Oke? Okay?